Jadi untuk komunikasinya memang gelap sekali di sini. Gelap sekali. Nah, ini di atas saya pasaran mobile wallet. Gelapnya, kalian bisa lihat guys. Dia lari dia kak, kalau dia semprot. Mana? Nah, jadi ini teman-teman proses panen wallet. Jadi beginilah prosesnya. Nah, inilah adalah sarang-sarangnya yang belum dipanen. Sodika sekali ini deh. Masih ada di sarangnya, ini yang sudah siap dicungkil. Sudah mulai banyak. Nah, ini untuk lokasinya sangat luas. Oh, itu yang so terbang dia. Nah, jadi ini guys proses cungkil sarang walet. Ini adalah anak-anak dari walet yang besar sementara perkembangan. Merah itu luar. Kelihatannya mereka lapar. Sudah lapar ini. Nah, ini yang sudah dicungkil, yang sudah dipanen, sekarang ditaruh di keranjang. Nah, buat teman-teman yang sudah pernah seperti ini atau belum pernah, silakan komen. Banyak sekali guys. Ini baru di bagian bawahnya, belum nanti panen di bagian atas. Baru dari bawah ini, lantai pertama. Ini kelihatannya anak lalat yang masih merah-merah sudah mulai lapar. Bisa yang masih ada anaknya itu bagaimana? Mana buang? Iya. Anaknya? Jadi anak. Oh. Iya. Kamu ambil kasih yang mana? Ini guys dia. Lucu-lucu banget.
ini sudah mulai banyak guys. Nah, jadi ini dari Luda Alex. Jadi dia sebelum panen dia mesti disemprot dulu pakai air supaya nanti cuacanya agak gampang, tidak kesulitan untuk panennya. Nah, ini jajaran sarang-sarangnya yang baru dipanen. Mana banyak kan? Ah, ini mereka ya, sangat dekat sekali. Nah, kiri kanan full. Jadi ini yang sudah sekitar 1 bulan. Ya, sarangnya sudah seperti ini dan sudah boleh dipanen. Tapi sebagian yang masih ada anak-anaknya seperti ini itu belum bisa, karena takut nanti anak-anaknya jatuh belum bisa terbang. Nah ini seperti ini. Jadi yang sudah bisa dipanen seperti ini. Ini sudah tidak ada lagi penghuninya. Sudut sana ada yang berpasangan 2. Proses cengkelnya. Ini juga saya pertama kali saya masuk untuk melihat proses panen sarang burung walet pertama kali. Makanya saya buat videonya seperti ini karena saya penasaran. Nah, teman-teman yang sudah pernah seperti ini panen sarang burung walet atau belum pernah, silakan komen ya. Nah, jadi izin teman-teman, ada satu di sini burung waletnya, dia lagi sendiri. Ini adalah kotoran walet. Nah, ini semua guys. Nah, sampai sudah berbentuk seperti pecek. Nah, ini kotoran guys. Banyak sekali nih. Ini yang mau dibersihkan. Jadi di sini ada salah satu walet ini yang sudah meninggoy teman-teman. Katanya yang tidak bisa terbang, makanya mereka jatuh dan sampai meninggal teman-teman. Nah, kasihan juga ya. Nah, jadi guys, ini sudah di bagian atas lagi panennya. Saya di bawah ini, itu teman saya lagi panen bagian atas. Nah, lihat guys. Nah, ini yang putih-putih ini sudah ini sarang dari burung walet yang akan dipanen. Dan lihat guys, banyak sekali kan. Sudah proses terakhir karena tidak bisa dipanen satu kali, membutuhkan waktu lama, jadi harus bertahap guys. Hari ini di bagian bawah ini, mungkin besok di bagian atas ini guys. Ini ada tangga di sini, ini nanti naik. Nah, di bagian atas. Nah, oke, teman-teman, mungkin
sampai sini dulu proses panen sanggrem kita. Jadi kita lanjut di episode-episode berikutnya. Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe.